Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat, serta orang yang kita sayangi juga orang yang ada di sekitar kita ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel guys. Dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi tentunya ya. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Battle Round ya, Awera dan Alif Aziz ya, di Gegar Vaganza musim 8 akhir ya. Ini dua penyanyi kalau menurut aku nih mentalnya mental juara banget guys. Dan di sini kalau nggak salah dia akan nge-rap ya guys ya, rapper ya. Dan menurut aku ini adalah aku keluar dari jalur mereka guys ya, yang mana Alif Aziz dan Awera ini bukan penyanyi rap ya. Dan di sini mereka dituntut ya untuk menyanyikan rap battle ya di stage yang sangat luar biasa ya, Gegar Vaganza 8. Oke ya, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan guys, kita akan mereaksi dari channelnya Givi 2021 ya. Bagi kalian yang belum subscribe ya channel ini, silahkan kalian dukung dengan klik subscribe ya, sebagai tanda apresiasi kita ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat ingin tahu ya bagaimana penyanyi ini ya dituntut untuk nge-rapper ya di satu panggung battle ini, battle round guys ya. Wow, ini pasti luar biasa ya guys ya. Oke, langsung aja kita mereaksi ya dalam hitungan 3, 2, 1. Lah. Mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Agak celenan jiwaku dan benda bukannya murah. Semua nak aku pun catat semua sanggup madam susah. Hey! Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku coba lagi. Oh asik ya guys. Mudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Wow. Wow, ternyata dua penyanyi ini keren juga ya guys ya, keluar dari jalurnya, dia menyanyikan lagu rapper ya yang cepet-cepet ya guys ya, itu kata demi kata ya guys ya, tapi kalau menurut aku cukup rapi ya guys ya. Oke, kita play lagi. Oi Awera guys. Oh, ini Alif Aziz juga. Oh. Oh nice banget guys. Guys, aku nggak tahu nih. Sebelumnya aku juga belum pernah dengar lagu ini guys ya. Dan aku kalau lagu rappernya agak-agak susah untuk menghafal liriknya ya. Atau mungkin ada yang salah atau yang ada yang benar di lirik dari mereka berdua. Silahkan kalian komen di bawah ya guys ya. Kita play. Tapi lagunya asik ya guys. Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Aku celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup mengharap susah. Wow. Ini siapa pemenangnya di battle ini guys ya? Wow, asik banget lagu ini guys. Tapi lagu ini tidak terlalu cepat ya guys ya.
ini kata-katanya nggak tidak terlalu cepat, jadi mungkin bisa agak bisa lebih dihafal ya, tapi butuh waktu yang cukup lama juga guys ya menghafal lagu seperti ini. Kita play. Dan kalau menurut aku mereka sukses ya guys, keluar dari jalurnya ya, tapi mereka bisa melakukannya guys. Oke okay guys, aku baru saja mereaksi ya, Alif Aziz dan Awira ya di Gegar Vaganza 8 akhir ya, Better On. Wow, ini lagu rapper yang mereka bawakan berdua versus guys ya. Dan memang keluar dari jalur dari mereka guys. Kalau aku lihat Alif Aziz ini sangat-sangat dominan ya, sangat-sangat baik banget vokalnya di lagu-lagu melo ya. Begitu juga dengan Awira, ini lagu pop rock ya, bagus banget suaranya guys ya. Tapi di sini mereka bahu membahu ya guys ya, dan juga versus ini maksud aku guys ya, nyanyikan lagu rap ya guys ya, yang keluar dari jalurnya. Tapi kalau menurut aku pribadi mereka cukup sukses ya guys ya. Tapi aku nggak tahu nih secara lirik atau ada yang salah atau enggak. Aku kan nggak pernah dengar lagu ini sebelumnya guys ya. Silahkan kalian komen bagi kalian yang tahu ya ada salah satu dari penyanyi ini yang salah liriknya ya guys ya. Dan overall di sini seperti biasa ya guys ya, panggungnya megah banget dan mewah banget ya guys ya. Kostum yang mereka gunakan juga cukup menarik ya guys ya. Serta kalau menurut aku mereka nyanyi cukup sukses ya guys sampai akhir, dan endingnya juga bagus banget di situ. Penuh dengan tepukan yang meriah ya guys ya dari para penonton, dan aku cukup respect di situ guys ya. Oke, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi, dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.